Assalamualaikum pagi semuanya. Nah, hari ini adalah rutinitas dari subuh aku ya. Jadi aku share kegiatan aku dari subuh sampai siang hari. Rutinitas pertama yaitu aku sholat. Aku selalu mencurahkan semuanya hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan rezeki, dimudahkan segala apa yang kita harapkan. Nah, ini aku selesai salat, Riu alhamdulillah selalu menemani aku di kala salat ya. Jadi terkadang mereka ini enggak ganggu gitu, kadang di samping, kadang di depan, pokoknya intinya tuh mereka tuh ikut salat ya. Nah, itu kalian jangan salfok sama wallpaper aku. Udah aku pernah bilang gitu. Jadi aku salah pemilihan wallpaper gitu ya. Ya enggak juga sih, aku emang pengen banget pakai wallpaper ini. Cuma yang namanya punya anak anabul itu tuh jadinya seperti itu, habis dicakar-cakar. Nah, ini tuh sekitar masih jam 5 lewat 15 atau 20 gitu, aku ngeliat ke depan rumah dan ini seperti biasa karena habis hujan jadi agak nyiprat-nyiprat airnya ke depan rumah ya. Nah, ini tuh aku lagi ngebersihin dulu. Ini gagangnya patah ya, sebenarnya itu ada gagangnya, cuma ya udahlah ya. Biasanya setelah aku bersihin ini udah agak mulai kering, nanti baru aku pel. Lanjut, ini langsung ke rutinitas dapur yaitu masak. Jadi hari ini aku langsung masak pagi-pagi banget ya. Jadi biar paginya itu udah selesai, jadi enak ya, kita bisa istirahat. Jadi menu hari ini tuh aku masak tongkol balado sama sayur lodeh. Ini kesukaan aku banget. Jadi sayur lodeh gitu, nanti sayur lodehnya itu dimasak agak sedikit manis ya. Dan ini tongkol baladonya juga nggak begitu pedas, jadi mamas bisa makan. Dan seperti biasa aku masak langsung di dua tungku, jadi biar agak cepat menghemat waktu. Nah, ini tuh aku lagi nggak tahu kenapa ya, aku lagi males banget nempatin minyak sayur ke tempat botol yang udah aku punya gitu. Jadi karena minyak sayurnya udah ada botol kayak gini, udahlah ya. Aku emang nggak tahu deh, karang-karang ini ya udah aja langsung dibuka, main pakai-pakai aja gitu ya, nggak ditaruh di tempatnya. Nah, ini sayang banget aku kebanyakan minyak. Nah, kalian bisa lihat itu. Jadi sambal si baladonya agak ngambang kebanyakan minyaknya. Nah, jadi dalam waktu bersamaan aku masak, yang satu numis sambal balado untuk tongkol dan yang sebelahnya lagi ini numis untuk sayur lodeh. Nah, sayur lodehnya seperti biasa yang kalian tahu. Di sini tuh aku cuma pakai bawang merah, bawang putih dirajang, pakai lengkoas dan pakai daun salam. Jadi cuma itu aja sih yang aku pakai. Jadi ikutin terus ya masak aku kali ini. Tonton sampai habis. Terima kasih yang sudah dukung aku, yang udah sangat setia sama video aku. Semoga kalian suka dengan video masak-masak yang sederhana ini. Di sini tuh aku tambahin cabai irisan gini biar agak sedikit lebih cantik ya tampilan si sayur lodehnya. Nah, bumbunya seperti biasa cuma garam sama penyedap rasa gitu, terserah kalian mau pakai bumbu totolet, terus masako ataupun penyedap lainnya. Nah, dan untuk bumbu balado seperti biasa aku tuh selalu tambahin kecap manis, jadi biar si warnanya itu agak merah-merah gitu ya, lebih agak pekat gitu merahnya. Thank you.
Oke, ini bumbunya udah mateng, jadi langsung aja ini ikan tongkolnya aku masukin, diaduk-aduk sebentar lalu diangkat. Dan ini airnya udah mendidih ya untuk sisa yang lodehnya, jadi kita masukin aja semua bahan-bahannya. Untuk menu isian tambahan, ini di sini tuh aku pakai tahu coklat. Ini beneran saya lodeh kalau ditambahin tahu ini kayaknya apa ya? Menurut aku tuh enak gitu. Jadi si kuahnya itu meresap banget ke tahu, apalagi kalau rasanya tuh emang manis kayak gitu. Jadi tuh beneran deh ini tuh enak banget menurut aku. Dan di sini aku selalu memakai santan kara ya. Jadi di sini tuh aku cuma pakai satu saset aja. Agak sedikit encer sih untuk kuahnya kalau misalkan jumlah kuahnya ini banyak. Cuma di sini tuh aku emang suka yang agak encer seperti ini, nggak kental ya. Nah, ini sayur lodehnya sedikit lagi matang. Aku icip rasa, abis itu kita sajikan. Oke, alhamdulillah ini menu aku hari ini udah selesai. Jadi ini ada sayur lodeh sama ikan tongkol balado. Jadi menunya ini menurut aku udah mewah banget, karena kalau masak sayur lodeh ini aku tuh bisa makan banyak ya. Tapi bukan ini aja sih, aku setiap hari makannya banyak. Jadi mari makan semuanya. Gimana nih hari ini kalian masak apa? Share ya bagi tips-tipsnya di video-video kalian, atau yang gak punya YouTube cantumin aja requestan kalian mau dimasakin apa. Insya Allah nanti bakalan aku masakin, tapi yang gampang-gampang ya. Nah, ini kondisi dapur aku setelah masak. Ini sayur lodehnya masih panas, jadi nanti bakalan aku tuang ke tempat yang lain ya. Nah, ini ada nasi yang kemarin, tapi ini masih enak untuk dimakan, paling nanti aku yang makan. Pakai ini kalau buat bawah mah kan lempar ke tembok gitu, setrum ntar itunya tinggal naruh atas klep gitu. Nah, jadi tuh hari ini aku niatnya mau bikin ambalan kolong dapur gitu yang pernah aku bicarakan kemarin ya. Jadi dapur aku itu kan berantakan, dan alhamdulillah hari ini Pak Su libur dan dia mau ngerjain. Nah, di sini tuh aku lagi milih-milih bahan kayunya. Tadinya mau yang tebal tadi yang aku pegang-pegang itu, cuma itu tuh kan, nah karena yang tadi aku pilih itu nggak pas untuk kolong dapur aku, jadi di sini tuh aku putusin ambil triplek kayak gini. Nah, emang sini nggak setebal yang tadi aku ambil yang aku pertama kali pegang, tapi di sini tuh pas ya untuk kolong dapur aku. Jadi di sini aku mutusin pakai triplek, dan ini udah dipotong-potong, dan sekarang aku lapisin dengan wallpaper. Alhamdulillah ini wallpapernya masih ada yang bekas dapur kemarin makeover, dan ini jadi terlihat rapi. Kalian bisa lihat ini yang nggak dipakein wallpaper dan ini yang dipakaikan wallpaper. Nah, jadi ini kondisi dapur aku. Ada tamu tuh, Nicole. Nah, ini tuh kolong dapur aku, jadi agak lebar gitu ya ke depannya. Makanya aku putusin ambil triplek. Nah, karena budget emang agak minim, jadi seadanya aja. Ini kondisi dapur aku sekarang, kalian bisa lihat ini tuh berantakan banget. Ini tuh yang harus ditaruh di kolong dapur aku, dan kemarin ini semuanya ini aku taruh di bawah-bawah gitu, jadi kan nggak begitu rapi. Dan kemarin juga banyak kardus-kardus ya, jadi itu tempat food container, terus panci-panci apa kayak gitu itu aku kumpulin, makanya kemarin agak sedikit berantakan. Oke, ini pemasangan dari triplek yang aku beli tadi udah dipasang wallpaper, jadi seperti ini. Nah, lebih terlihat rapi aja ya, dan lebih fleksibel untuk penempatan di kolong dapur. Nah, saatnya menyusun di bagian bawah wastafel itu aku taruh panci-panci ataupun wajan-wajan. Dan untuk kolong yang di tengah
pas bawah kompor ini aku taruh food container atau tempat food prep gitu. Nah, untuk budget yang aku keluarin untuk bikin ambalan kolong dapur ini kemarin 150. Jadi tripleknya itu aku lupa ya pakai ukuran berapa. Itu tuh 120. Jadi itu masih ada sisa banyak. Terus ini untuk siku-sikunya gitu, aku nggak pakai yang siku paku gitu, enggak. Jadi pakai kayu yang kecil-kecil ya. Itu tuh harganya per batang itu 20.000. Jadi 150 itu udah semuanya kayak gini. Oke, jadi ini penampakannya setelah ditaruh di kolong dapur ambalannya. Nah, kalian bisa lihat sedikit lebih rapih penataannya ketimbang yang kemarin itu harus di lantainya bawah gitu. Tapi kemarin untuk food container ini di etalase ya. Nah, yang food container ini kemarin yang ada di kardus-kardus kalian lihat. Jadi yang agak berantakan ya. Nah, lumayan rapih menurut aku dan lebih minimalis ya untuk penempatan barang-barang yang ada di dapur. Nah, dan ini kita beralih di kolong yang satunya lagi untuk tempat-tempat lauk pauk gitu. Ini aku taruh gelas-gelas dan itu kayak botol-botol minyak, teko kayak gitu. Ini tuh adanya di tempat bawah yang satunya itu untuk penempatan lauk ya. Dan untuk yang paling bawahnya itu sengaja aku kosongin karena kalau terlalu banyak barang juga jadi terlihat berantakan. Nah, kalaupun seandainya nanti mau aku taruh barang, itu tuh nanti di bawahnya aku taruh ambalan lagi, jadi nggak langsung ke lantai. Tapi untuk sekarang aku sengaja songin, jadi biar nanti disapu atau dipelnya itu lebih rapi ya. Jadi lebih kena kalau misalnya kebanyakan barang, nanti terlalu banyak debu takutnya. Nah, jadi seperti ini kondisi dapur aku sekarang. Maaf itu udah tripod karena aku pas lagi bikin video biar lebih terang, karena di luar itu beneran lagi gelap karena cuacanya mendung banget. Nah, ini tuh seperti ini. Alhamdulillah aku udah senang banget bisa makeover dengan harga low budget banget, dan ini dikerjakan sendiri kayak gitu. Nah, seperti ini. Alhamdulillah pokoknya. Jadi nanti kita tinggal pasang gorden biar ditutupin barang-barangnya ya, nggak kelihatan kalau lagi pas syuting video. Jadi biar terlihat rapi aja. Begitupun kalau emang lagi ada tamu kan kayaknya lebih enak gitu ya, ketutup jadi nggak kelihatan gitu kolong-kolongnya. Nah, ini sekarang aku lagi pasang untuk kolong gorden atau kolong dapurnya. Nah, ini aku cuma punya satu tirai kolong gordennya, jadi ini aja yang aku pakai. Jadi cuci pakai kayak gitu. Insya Allah kalau ada rezeki lagi nanti aku bakalan pesan lagi untuk kolong gordennya. Doain ada rezeki. Tapi balik lagi untuk disesuaikan budgetnya, kalau memang ada yang lebih diperlukan itu aja yang kita perluin dulu. Kalau emang nggak ada ya udah pakai aja seadanya kayak gitu. Jadi nggak harus beli terus ya. Nah, ini seperti ini kolongnya. Oke, ini aku lanjut langsung pel-pel rumah karena habis beres-beres gitu banyak banget debu. Biarpun debunya yang namanya debu ya kadang nggak kelihatan, jadi tuh tapi ngerasanya aku risih aja. Jadi ini aku pel lagi, padahal tadi pagi tuh udah aku pel ya. Nah, itu ada kabel karena aku lagi sekalian nyuci baju di luar. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka dengan video sederhana ini, dapat bermanfaat dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.